Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaid Maliki. Saya dari SMA ITN Ibnu Abbas Klaten. Di sini saya akan membacakan puisi yang berjudul Sembahyang Rumputan, karya Ahmadun Yosi Hervanda. Selamat menyaksikan. Sembahyang Rumputan, karya Ahmadun Yosi Hervanda. Walau kau bungkam suara azan, walau kau gusur rumah-rumah Tuhan, aku rumputan takkan berhenti sembahyang. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Topan menyapu luas padang, tubuhku bergoyang-goyang. Tapi tetap teguh dalam sembahyang. Akarku yang mengurat di bumi tak berhenti mengucap solawat Nabi. Sembahyangku, sembahyang rumputan, sembahyang menyerang jiwa dan badan. Yang rindu berbaring di pangkuan Tuhan. Sembahyangku, sembahyang rumputan, sembahyang penjeran habis-habisan. Walau kau tebang aku, akan tumbuh sebagai rumput baru. Walau kau bakar daun-daunku, akan bersemi melebihi dulu. Aku rumputan kekasih Tuhan. Di kota-kota disingkirkan, alam memeliharaku subur di hutan. Aku rumputan tak pernah lupa sembahyang. Sesungguhnya sholatku dan ibadahku, hidupku dan matiku, hanyalah bagi Allah Tuhan sekalian alam. Pada kambing dan kerbau, daun-daun hijau persembahkan. Pada tanah akar ku pertahankan, agar tak kehilangan asal keberadaan di bumi terendah
aku berada. Tapi pikirku menggema, menggetarkan jagat raya. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Seluruh gerakku adalah sebuah